Hai guys, siapa yang masih ragu sama pilihannya di Pilpres nanti? Yuk, segera mantapkan pilihan kamu. Caranya banyak banget loh. Salah satunya itu dengan nonton video. Di edisi spesial, yuk kenali fakta menarik capres dan cawapres kamu. Setelah kemarin mengenal capres, belum lengkap nih kalau kita nggak kenalan juga sama pasangannya. Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Magister Psikologi atau yang lebih kita kenal dengan Caimin, lahir di Jombang 24 September tahun 1966. Caimin memulai karir politiknya di tahun 1998 yang mana merupakan era reformasi. Nah, beliau ini bersama dengan tokoh politik lain, termasuk Presiden keempat Indonesia, Bapak Abdurrahman Wahid, membangun Partai Kebangkitan Bangsa atau yang kita kenal dengan PKB. Saat usianya masih 32 tahun, Caimin sendiri terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB pada pemilu 1999. Dan termasuk pimpinan termuda dari DPR RI yang pernah ada saat itu loh. Nah, itu dia sederet fakta menarik calon wakil presiden nomor urut 1. Sekarang, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang fakta menarik dari cawapres nomor urut 2. Nah, bener banget. Ini dia cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan sosok yang memiliki kepribadian pendiam namun tegas. Terlihat di beberapa perjumpaannya dengan publik, ia cukup irit dalam berbicara nih guys. Walaupun ia lahir di Solo, cawapres dengan usia termuda saat ini tumbuh dan berkembang di Singapura. Gibran menjadi politisi Indonesia di usia yang terbilang muda, yakni 34 tahun. Meskipun bukan yang termuda, putra sulung Jokowi ini resmi menjabat sebagai wali kota Surakarta yang dilantik pada 26 Februari 2021. Nah, siapa nih yang selanjutnya penasaran sama cawapres nomor 3? Yuk kita lanjut. Ini dia fakta menarik cawapres nomor 3. Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SH, SU, MIP, dikenal dengan nama Mahfud, lahir pada 13 Mei 1957. Mahfud MD dikenal memiliki pengalaman yang luas dalam teori politika, yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahfud MD dikenal berpengalaman dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia. Contohnya adalah kasus korupsi Asabri dan penyalahgunaan anggaran di Kementerian Pertahanan. Mahfud berhasil menerima gelar adat, pemimpin besar yang jujur dan berani, pelindung masyarakat Maluku. Nah, dari fun fact yang tadi kita sebutkan, menurut kalian, apalagi sih fakta menarik seputar cawapres lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Ayo memilih dan jangan golput. Pesan ini dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.